Hah? Medan Angels? Ora pati ya. Desa Bawongso, ye. Berarti ini paling dhuwur ya, wis, Yan. Paling dhuwur kene. Oh. Wis Pak wis nanangen iki mending. Oh. Tak dhuwur iki wis wis ana desa. Oh. Tapi nang kene ana base camp Sombeng. Ana. Oh. Awar-awar kae kon. Oh, awar-awar sih mau kae. Oh, sing kon sebelah lapangan kae. Oh, kae muni berarti kae base camping Sombeng ngono, Pak? Heeh. Oh. Sate sate kan kuwi kan sebelah kono kuwi jenggeran. Kono dhewe. Heeh. Oh, oh. Jenggeran berarti ora sak kampung karo kene. Ya beda, beda. Bisa lahan bisa. Tapi lurah siji. Beda, beda kelurahan. Beda kelurahan. Beda kelurahan. Ini kue kabel sebelah kono katon. Oh. Ini beda kelurahan wes. Oh, nyokap bayangan ini nyosi yang ngerti. Bobong soalnya bayangannya muni dor kembarannya, dor setitik cok mulai nyong pasang foto mau nang kana lo ta. Nang lo iyan kaya. Oh, oh. Nyarinya gak tekan. Ya kang kana kembaran telung kilo. Yeah. Suasana sore di kaki Gunung Sumbing iki. Desa Bawongso. Senang puncak ya. Pemandangannya jos nih. Nak garfu pandangin barang. Oh, oh. Nek cerah ya merah. Ora katon. Nang daerah kana ta? Ya, sing jelas nek ngerti tenger ya cok katon. Oh, oh, nek ngerti tengerane. Heeh. Ora kabuten. Suasana malam di Desa Bawongso ini. Enggak ini gue konten YouTube gue hiburan. Desa Bawongso, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, di kaki Gunung Sumbing. Berarti ini dalam dia gurumu bengtok itu, di daratan dia? Iya, oh, bengtok. Oh. Ya, nak kemi lah, nanti serta aku sebelah lapangan kayak ini. Oh. Karena ini kan bis kemi. Bis kemi, oh. Bis yang gini. Ini bermantan lagi ditutup apa ini? Iya, ditutup berbagai cuaca lagi sih. Oh, ya. Biasa kan, anggar Februari kan ditutup karena cuaca lagi. Cuaca orang menentu ya? Orang menentu bukan hanya situasi yang bukan hanya senapan pegangan sing dengan kan rekod sing wilah sing secara ini terima kasih terima kasih terima kasih agar cuaca sebuah baik ya gak penting gak penting agar biasanya marah. Oh, Mamit, Mamit. Kabut, kabut. Oh, naik munggah, maaf, maaf. Ini tembus saya sini. Oh. Orang petukan buahnya? Orang petukannya muntur. Oh. Iya, orang-orang mesti kan katon. Oh. Masjid Desa Bawongso. Kami konten ora ketang 5 menit dhisik lah. Oh, oh. Cepat hewan mairi. Oh, oh. Cara mati cuacane gerak petang ini. Turun ya, turun ya. Oh, ya. Oh, ya. Oke teman-teman, ini menyusuri Desa Bawongso. Jadi Desa Bawongso berada di tepat di kaki Gunung Sumbing
ikutnya Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Enggak, Mas? Pemukiman suasana di pegunungan di malam hari ini, habis maghrib. Jadi ini jalannya berada di tengah kampung. Ini ada masjid. Di sini ini ke kiri, itu tadi kata teman saya Mas Ian, itu ke base camp pendakian Gunung Sumbing, itu belok ke arah kiri. Sementara saya akan melakukan perjalanan menuju ke Wonosobo, jadi arah kanan. Nah, itu adalah ikon Desa Bowongso. Oke, kita lanjut perjalanan menuju ke arah Kota Wonosobo, nanti sampai di pertigaan Pringapus. Suasana pegunungan seperti biasa di sore hari ini, tertutup kabut nih teman-teman. Perjalanan pemandangan di malam hari, malam Jumat. Ini di depan ada pertigaan menuju Desa Butuh Kidul. Jadi kata teman saya itu Desa Butuh Kidul itu dulu masih satu kelurahan sama Desa Butuh yang bagian lor, cuma sekarang sudah pisah. Itu tembus, bisa tembus ke Reco, si Jeruk dan Reco itu. Makanya di jalan raya Kledong itu yang sebelah kanan kok ikut Kecamatan Kalikajar, ternyata di sini memang ada pertigaannya ini teman-teman. Dan ini adalah objek wisata, spot selfie dan juga warung kopi. Beberapa ruas jalan atau hanya sekitar beberapa meter sih, ini ada beberapa yang rusak nih teman-teman di kawasan lahan pertanian. Pertaniannya di sini masih sayur, ada cabai dan ada wortel juga, serta tomat dan juga jipang, itu bahasa Jawanya waluh. Belum ada tanaman kentang di sini.
Assalamualaikum. Ini masuk aspal yang agak bagus lagi ini. Ini teman-teman, nggak kelihatan jalannya. Warga sedang menata barang dagangan berupa sayur, tapi nggak kelihatan dari kamera, soalnya ini kameranya lurus ke depan ini teman-teman. Di kampung lagi. Masih ada aktivitas warga sedang memuat, mengangkut singkong itu teman-teman. Thank you.
belok kiri. Barusan ada pertigaan. Kalau lurus kurang paham, kurang tahu kemana karena memang belum pernah lihat. Ya sudah agak di bawah, jadi kabutnya juga sudah berkurang ini. Jalannya rusak sedikit. Masuk ke aspal yang bagus lagi nih. Nah, Luwian ya, betul, ini kita sampai di desa Luwian. Desa Luwian, Kecamatan Kalikajar. Ada pertigaan, kita ambil ke kanan menuju ke Kertek, nanti selanjutnya sampai ke Wonosobo. Di desa Luwian aspalnya bagus ini. Tanaman daun bawang atau istilah Jawanya itu oncang. Ada yang disebut oncang, ada yang disebut loncang. Nah, ini di depan ada pertigaan, kalau masuk ke kiri itu ini ada gapura masuk desa Lamuk. Jadi desa Lamuk itu desa yang beberapa waktu lalu dikunjungi oleh Presiden Jokowi itu, teman-teman. Jadi lokasinya di sini, desa Lamuk. Kita sampai di aspal yang agak rusak lagi. Thank you.
kita melewati SMP Negeri 3 Kali Kajar. Setelah kita keluar dari Desa Lamong, sebentar lagi kita masuk Desa Kembaran. Iya, ini udah masuk Kembaran, Ding. Kembaran. Dan di Desa Kembaran ini ada SMP Negeri 3 Kali Kajar. Melintasi masjid besar Desa Kembaran nih teman-teman, dan inilah pusatnya Desa Kembaran, ada pasar juga ini di sini. Kalau ke kiri itu bisa menuju ke Banyumudal tadi kata teman saya. Kita ambil arah lurus nanti sampai di Kertek. Tadi di Desa Bawongso itu ada base camp pendakian menuju Gunung Sumbing. Cuma kalau ini bulan Februari karena cuaca kurang bersahabat, jadi pendakian sementara ditutup. Mungkin sekalian reboisasi dan pembetulan jalur juga. Sudah sampai di Desa Maduretno, Dusun Madusari, Desa Maduretno, Kecamatan Kalikajar. Dan sebentar lagi kita sampai di jalan raya utama ini teman-teman. SD Negeri 1 Kalikajar.
Oke, teman-teman, ini dia kita sudah sampai di depan pertigaan jalan utama. Di tepatnya di Dusun Pringapus dan seberang sana ada Dusun Ngabriang. Ini jalan utama Wonosobo menuju Purworejo. Kalau ke kiri itu ke arah Purworejo ataupun Jogja, sementara kalau ke kanan ke arah kota Wonosobo. Kita akan belok kanan. Demikian video perjalanan saya lengkap menyusuri jalur dari desa Bowongso menuju jalur utama Wonosobo Purworejo. Dan ini kita sudah sampai di Pringapus. Sebentar lagi di depan adalah Kecamatan Kertek. Dan kalau tadi ke arah kiri itu ke arah Sapuran Purworejo ataupun Yogyakarta itu, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman sudah menyimak perjalanan saya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus channel saya, Sahlan Dolan. Bukan konten bis. Sementara bukan konten bis. Ini kita lewat jembatan Begaluh.